أشرف الأعراب والعجم، خير من يمشي على قدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقي وامتناني، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأني، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضواني، وصلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه وإخواني. Para pemirsa Umat TV yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam segmen ya Adab Islami. Orang-orang yang cerdas di dunia ini tidak banyak. Mereka adalah orang-orang yang selalu mempersiapkan kehidupannya, mempersiapkan ya segala hal menyangkut bagaimana kehidupannya di akhirat. Semoga mudah-mudahan ya perjumpaan kita ini atau apa yang kita sebut majelis ilmu ini adalah dalam rangka persiapan kita, ya, bekal kita menuju akhirat sekali lagi. Dan ya, tentu setiap kita punya kewajiban ya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan ya kebenaran ini kepada orang lain. Namun persoalannya adalah ya bagaimana ya cara kita, ya, adab-adab kita dalam menyampaikan kebenaran itu. Bisa jadi apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang benar, tapi ya bagaimana sekali lagi cara kita, ya, adab kita dalam menyampaikan berdakwah. Alhamdulillah di ya pagi hari ini bersama ya Ustaz Asri Muhammad Saleh Hafizullah taala, ya, beliau telah hadir di studio, ya, syukran Ustaz. Ya, beliau akan menjelaskan sekali lagi bagian yang ketiga ya dari bagaimana adab-adab kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengefisienkan waktu kepada Ustaz, kami persilakan. Falyatafadhal masykuran wa majuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa asarahu wa ihtada bi huda wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'. Pemirsa Umat TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizakumullah jami'an. Kembali kita senantiasa memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih bisa bersua kembali dalam acara kita ini, ya, acara program Adab Islami, tentunya demi untuk menambah wawasan kita dalam agama kita ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau yang mulia, yang mana mereka adalah panutan yang terbaik dalam kehidupan kita, sehingga kita berusaha untuk senantiasa mengkaji dan mempelajari warisan yang mereka tinggalkan untuk umat ini. Pemirsa Umat TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan adab-adab dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada pertemuan lalu kita sudah pernah menyebutkan ada sampai poin ke-12 kalau tidak salah, ya. Insyaallah kita akan masuk pada poin ke-13. Yaitu sabar menghadapi gangguan objek dakwah. Ya, sudah menjadi sunnatullah ya bahwasanya ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mengajak manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kembali kepada kebenaran Allah, kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau kita pasti akan mendapatkan berbagai macam tantangan di lapangan, ya, ketika kita mengajak kepada mereka, ya. Jadi jangankan kita sebagai manusia biasa, ya, ya, seorang dai, seorang ustad, kiai, ulama dan seterusnya, ya, para rasul pun itu tidak kalah, ya, atau bahkan tidak sedikit mendapatkan tantangan yang jauh lebih berat daripada apa yang kita hadapi. Ya, dari di antara para nabi itu bahkan ada yang dibunuh, ya, dibunuh oleh kaumnya, ya, ketika mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekali lagi ini merupakan sunnatullah yang berlaku atas seluruh hamba-hambanya yang mengajak manusia kepada kebenaran, mengajak manusia untuk kembali kepada agama yang benar. Ya, dan kita sebagai seorang muslim ketika kita mengajak umat ini untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah seperti ini dipahami oleh pendahulu daripada umat ini. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sekali menceritakan bagaimana ya
kondisi para nabi dan rasul ketika mereka melakukan dakwahnya yang selalu ditentang oleh kaum-kaumnya. Ya, misalnya dalam surah Al-An'am ayat 34 disebutkan di sini, ya, walaqad kutiba rusulun min qablika fasabaru, ya, fasabaru ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna wala ubaddil li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Ya, Allah berfirman, dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, akan tetapi mereka bersabar atas apa yang mereka dustakan atau ketika mereka didustakan dan ketika mereka diganggu oleh kaumnya sampai datang kepada kami pertolongan, sampai datang kepada mereka pertolongan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah datang kepadamu sebagian daripada berita-berita rasul-rasul tersebut. Nah, kalau kita kembali kepada sirah mereka, ya maka jelas ya, kita mengatakan bahwasanya hampir semua ya nabi dan rasul itu mendapatkan tantangan. Atau kalau itu mengatakan semuanya. Ya, itu mendapatkan tantangan, gangguan, cemoohan, ya tuduhan-tuduhan miring kepada mereka ketika menyampaikan dakwah dan mengajak kaumnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti mereka. Mengikuti para nabi dan rasul itu dalam bersabar menyampaikan dakwah ini kepada umat kita. Ya. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 35, Allah berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum." Bersabarlah kalian sebagaimana ya bersabarnya orang-orang yang teguh hatinya ketika ya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dari para rasul, ya, dan janganlah kamu minta disegerakan azab bagi mereka, ya, bersabar, ya. Jadi ini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah metode, ya, ketika mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita harus bersabar dan tidak boleh kita terburu-buru untuk memintakan keburukan, ya. Kan terkadang ada orang yang ketika mengajak kaumnya, mengajak umatnya, mengajak orang lain untuk kembali kepada kebenaran, terkadang ketika mereka menolak, diajak lagi, menolak, diajak lagi, menolak, begitu ya. Ya, akhirnya berputus asa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disegerakan azabnya kepada mereka. Ya. Dan ini bukan tipe ya daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu penyayang kepada umatnya. Ya, kita bisa lihat misalnya di peristiwa Taif, ya. Ya, ketika Rasulullah SAW datang ke Taif untuk menawarkan dakwahnya kepada penduduk Taif, yang ternyata penduduk Taif itu menolak dakwah beliau, ya, bahkan justru dikatakan dalam riwayat itu bahwasanya ya mereka memerintahkan kepada budak-budak di Taif itu untuk melempari Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, ya, sampai ya Rasulullah sendiri mengucurkan darah, ya, kena lemparan batu ketika itu. Nah, ketika beliau pulang dari Taif ini, ya, datanglah kepadanya dua malaikat, ya, malaikat yang menjaga gunung, ya, yang menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya wahai Muhammad, kalau engkau mau, maka saya bisa saja menimpakan gunung ini kepada penduduk Taif. Ya, mereka itu akan bisa mengangkat gunung tersebut kemudian menimpakan kepada penduduk Taif yang menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab dengan mengatakan iya ketika itu, padahal beliau sudah di dilempari batu dan seterusnya, ya, ditolak dakwahnya, tapi Rasulullah SAW mengatakan tidak, ya Rasul mengatakan tidak, dan pemikiran Rasul itu dia lebih memikirkan jangka panjang daripada dakwahnya, ya. Apa kata Rasulullah? Tidak seperti itu, akan tetapi saya mengharapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala akan keluar dari rahim-rahim mereka, dari keturunan mereka itu orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sekali mungkin generasi sekarang ini mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi insyaallah pada generasi berikutnya akan lahir dari mereka orang-orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya. Dan kita saksikan pada hari ini juga, ya, seperti itu bahwasanya, ya, ketika
ya Rasulullah SAW kembali ke Makkah dan Fathu Makkah, mereka masuk ke dalam Islam, kemudian sampai hari mereka berislam dengan baik. Ya seperti itu. Ini merupakan satu hal yang harus dipikirkan oleh seorang dai. Ya, bahwasanya jangan terlalu cepat berputus asa ketika dakwah kita ditolak. Karena kenapa? Ya mungkin sekarang generasi sekarang ini menolak dakwah kita, akan tetapi generasi berikutnya itu akan menjadi penguat-penguat dalam dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berpikir sesaat. Ya, karena keberhasilan sebuah dakwah itu bukan diukur ya bahwasanya kita yang akan mendapatkan kejayaan Islam. Ya. Boleh jadi kita hari ini berpeluh ya capek dalam berdakwah, akan tetapi yang menikmati hasilnya itu adalah anak cucu kita. Merintis. Kita yang merintis dakwah mungkin di sebuah daerah, ya kita yang mulai di sana, ya kita mulai penderitaan di sana ketika mengajak mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin kita ketika berdakwah mereka ya, tidak menerima dakwah kita, ya tapi lambat laun ketika mereka bergenerasi, ternyata generasi mereka lah yang menerima dakwah kita, ya. Ya seperti itu. Jadi kita jangan mengatakan bahwasanya ya saya berhasil dalam dakwah ketika saya sendiri menyaksikan kejayaan Islam itu, tidak seperti itu, ya. Dan dalam Al-Quran juga, dalam surah Al-Asr, ya, ini merupakan surah yang sangat agung. Ketika kita ingin memahami dan mentadabburi maknanya, utamanya bagi seorang dai, ya. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian. Ya, jadi sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Yang kata para ulama bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama sebagai makhluknya, itu menunjukkan bahwasanya makhluk tersebut sangat memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa Allah bersumpah dengan masa? Ya, karena masa ini adalah sesuatu yang terkadang kita lalaikan. Masa ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah kembali untuk kedua kalinya. Ya. Namun kebanyakan manusia itu tidak mempergunakan masa-masanya, waktu-waktunya ya untuk perkara-perkara yang bermanfaat dalam hidupnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya dan menyatakan bahwasanya sesungguhnya manusia itu, semua manusia tanpa terkecuali ya, berada dalam kerugian. Ya. Jadi mau kaya, mau miskin, ya, mau tua, mau muda dan seterusnya, ya itu berada dalam kerugian. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan istisna, memberikan semacam pengecualian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Orang yang melandasi hidupnya atau hidupnya berlandaskan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang paling pertama beruntung. Ya. Wa amilus shalihat, kemudian dia mampu untuk mengimplementasikan keimanan itu dengan amal soleh. Jadi iman itu bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar pengakuan bahwasanya saya sudah beriman, kemudian tidak ada implementasi dalam kehidupan kita bahwasanya kita betul-betul ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu akan mempengaruhi jalan hidup kita. Ya, akan mempengaruhi etika hidup kita, ya, yang melahirkan amal saleh dalam hidup kita. Ya. Wa amilus shalihat illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. Ya. Kemudian mereka saling memberikan wasiat akan kebenaran. Artinya apa? Sini berdakwah, ya. Ya, jadi ini tingkatan-tingkatan. Ada orang yang beriman tapi belum banyak melakukan amal soleh. Seperti itu, ya. Hanya sekedar mengaku saja bahwasanya saya beriman, saya Islam, saya beriman, ya. Tapi tidak melakukan amal soleh. Bahkan mungkin sebenarnya ada yang Islam tapi banyak melakukan perbuatan maksiat. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang beriman dan melakukan amal soleh, ya, tapi dia hanya solehun fi nafsi, dia hanya soleh dari sisi pada dirinya saja, belum mengajak orang lain untuk melakukan amal yang soleh juga, begitu. Nah, ada orang yang ketiga ini juga lebih tinggi lagi, watawasaw bil haq, mereka saling mewasiatkan pada kebenaran, mereka mengajak manusia kepada kebenaran. Ini dakwah, ya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan manusia akan kebenaran. Jadi dia disebutkan dalam Islam itu solehun fi nafsi muslimun li ghairihi. Dia soleh pada dirinya, kemudian juga muslihun li ghairihi, juga mengadakan perubahan, mengadakan perbaikan pada orang lain. Karena dia mengajak orang lain kepada kebaikan. Ya. Kemudian setelah itu wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling mengingatkan akan kesabaran. Kenapa? Ya karena dalam menyampaikan wasiat-wasiat kebenaran itu tidak semua orang bisa menerimanya, kan, seperti itu. Maka butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran.
dalam berdakwah sekali lagi butuh kesabaran dalam menghadapi mad'u, menghadapi wajib dakwah kita. Ya, ini luar biasa kalau kita pahami apa surah ini, dia merupakan muntalak atau titik tolak dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Imam Asy-Syafi'i pada mengatakan, ya, lauma anzalallahu suratan ala khalqihi ada hadhihi surah lakafathum. Ya. Seandainya kata beliau, kata Imam Syafi'i, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surah lain daripada surah Al-Asr ini sebagai hujjah atas makhluknya, maka sungguh surah ini sudah sangat cukup menjadi hujjah atas mereka. Ya, saking tingginya makna yang terkandung dalam surah Al-Asr ini. Ya, kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk beriman, melakukan amal saleh, berdakwah dan bersabar dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ke-13 kita sebutkan. Yang ke-14 adalah tidak bosan karena lamanya berdakwah. Ya, ini terkadang orang mau mendapatkan hasil dengan cepat, ya, seperti kita sebutkan, ya. Dia mau menikmati hasil daripada dakwahnya dengan cepat. Dia mau melihat kejadian Islam dengan cepat. Ya, dia mau menyaksikan kejadian Islam itu dengan sendirinya. Seperti itu. Padahal sekali lagi itu membutuhkan proses yang panjang. Ya, apalagi di tengah-tengah kerusakan umat kita seperti sekarang ini yang begitu banyak mengekor kepada, ya, budaya-budaya di luar Islam. Ya, maka butuh dakwah untuk mengubah mereka, ya, dan kembali kepada Islam. Ya, yang maka bisa saja, ya, generasi sekarang ini mereka tidak akan, kita tidak berhasil untuk mengajak mereka kembali kepada Islam, tapi generasi berikutnya lah yang akan, ya, memiliki kesadaran untuk kembali kepada ajaran Allah yang sebenarnya. Ya, sekalipun alhamdulillah pada waktu sekarang ini kita lihat, ya, ya, muncul begitu begitu banyak semangat daripada kaum muslimin untuk belajar agama, kan, seperti itu. Ini merupakan sebuah kesyukuran, ya, karena mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu belum berbanding lurus dengan orang-orang yang masih terlindung dengan hawa nafsunya, ya, masih terlindung dengan kehidupan dunianya sehingga lupa dengan perkara-perkara yang berurusan dengan agama dan urusan akhiratnya. Ya, lamanya berdakwah. Kalau kita kembali juga kepada pelajaran-pelajaran atau sirah daripada para nabi dan rasul, ya, maka kita akan mendapatkan juga mereka seperti itu. Mereka bersabar dalam mengajak manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohlah misalnya Nabi Nuh, ya. Ya, Nabi Nuh telah berdakwah dalam kaumnya itu selama 950 tahun. Ya kan? 950 tahun. Bayangkan. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Ankabut, ya, ayat 14, fala bisa fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama. Ya. Nabi Nuh itu tinggal di kaumnya itu selama, ya, 1000 tahun dikurang 50 tahun. Berarti 930 tahun, ya. Nabi Nuh ini, ya, berdakwah di kaumnya itu selama 950 tahun. Itu bukan rentang waktu yang sangat sedikit. Nah, seperti itu. Ya, dan itu pun ketika berdakwah dengan jangka waktu yang begitu begitu panjang, juga ternyata tidak semua kaumnya ikut, ya, kepada apa yang beliau ajarkan. Bahkan kebanyakan, mayoritas daripada umatnya tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Ya, seperti itu. Ya, dalam surah Nuh juga Allah menjelaskan dalam surah Nuh dari ayat 5-9, ya, qala rabbi inni da'utu qaumi laylan wa nahara. Nuh mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya saya telah mengajak kaum saya baik di waktu malam maupun di waktu siang. Siang dan malam berdakwah. Ya, mungkin kalau kita ini, ya, mungkin waktu siang saja, ya, jangan-jangan kita berdakwah waktu malam. Ya, seperti itu. Falam yazidhum du'a'i illa firara. Maka, ya, tidaklah menambah dakwah saya itu melainkan mereka semakin jauh, semakin lari dari dakwah saya. Allah. Ya, semakin saya dakwah, semakin lari. Bayangkan. Ya, orang yang dakwah semakin lari, didatangi lari gitu. Ya. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, ya, kata Nabi Nuh, dan setiap kali saya, ya, mengajak mereka, mendakwahi mereka supaya engkau memberikan ampun kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Ya, mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga mereka begini, menutup telinga. Ya, wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutupkan kainnya di atas kepalanya. Bayangkan, sudah itu telinga, kayaknya dan kalian kepalanya ditutup begini supaya tidak mendengarkan suaranya Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajak mereka. Kan luar biasa, ya. Ya, kalau kita sekarang ini alhamdulillah, kalau kita ceramah di masjid mungkin tidak seperti itu, ya. Ya, semuanya mungkin masih sekali mungkin paling ada yang ngantuk, ya, seperti itu. Ya, tidak ada orang yang menutup telinganya begini kemudian, ya, menutupkan kepalanya kayaknya di atas kepalanya.
Nah, seperti itu. Ya, wasar wastakbaru istikbara, dan mereka terus seperti itu. Dan mereka menyombongkan diri. Ya, seperti itu. Tidak menerima dakwah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma inni da'utuhum jihara. Ya, kemudian saya mengajak mereka dengan terang-terangan. Ya, dengan terang-terangan. Jadi mereka ketika Nabi Nuh mendatangi kaumnya dengan sembunyi-sembunyi, ya ternyata mereka tidak mendengarkan. Kemudian mereka juga mendatangi mereka dengan terang-terangan. Ya, wa inni tsumma inni a'lantu lahum asratu lahum israra. Ya, dan Nabi Nuh mengatakan, dan kemudian saya berusaha untuk mengajak mereka, ya, baik dengan terang-terangan ataupun dengan sembunyi-sembunyi, saya sudah lakukan semua itu. Kata Nabi Nuh alaihissalam, dan ternyata ya dakwah beliau ini ya tidak diterima oleh kaumnya. Ya, pembangkangan luar biasa dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. Maka memang sangat pantas kalau Nabi Nuh ketika itu ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keputusan antara dia dengan kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab seperti itu. Ya, waktu yang sangat panjang, 90 tahun berdakwah di tengah kaumnya. Ya, kita mungkin terkadang baru 2-3 bulan berdakwah, ketika ditolak oleh kaumnya, ya terkadang kita ada perasaan bosan, ya, perasaan putus asa dan seterusnya. Jangan putus asa, ya. Itu merupakan satu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekalipun Nabi Nuh alaihissalam sudah berusaha untuk mengajak kaumnya, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma amana ma'ahu illa qalil." Ya. Tidaklah beriman kepada Nabi Nuh itu, ya, bersama dengan Nabi Nuh itu kecuali sangat sedikit di antara kaumnya. Ada yang mengatakan bahwasanya rentang waktu yang begitu panjang Nabi Nuh berdakwah itu, ya, ada yang mengatakan sebagaimana tafsir ahli sirah, ahli sejarah mengatakan bahwasanya itu tidak sampai 100 yang ikut pada Nabi Nuh. Ada yang mengatakan sekitar 70 saja. 70 lebih saja yang ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tapi ini merupakan tanggung jawab dakwah. Ya, kenapa? Karena ketika kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala atau menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai hidayah, taufik itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika para rasul menyampaikan dakwah tersebut, wa ma 'ala rasuli illal balagh. Ya, itu kan tugas para rasul itu hanya sekedar untuk menyampaikan saja. Ya. Adapun orang yang mengikut mau banyak mau sedikit itu urusan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya. Kalau Allah memberikan hidayah maka ada yang ikut, kalau tidak ada berarti tidak. Seperti itu. Ya. Kemudian yang ke-15 menjadi teladan yang baik, menjadi qudwah. Ya. Yang baik di tengah umat. Nah, ini juga sangat penting, ya. Ya, sangat penting. Hendaknya seorang dai itu menjadi teladan bagi mada'unya. Ya, ketika dia mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sunnah dan seterusnya, maka hendaknya dia yang paling pertama melaksanakan ajaran tersebut sebelum dia mengajak orang lain. Ya, seperti itu. Ya, kenapa? Karena sekalipun ya ada terkadang kita sering mendengarkan ketika orang ceramah, ya, unzuru ila ma qal wa la tanzuru ila man qal. Ya, lihatlah kepada apa yang dikatakan, tapi tidak usah melihat kepada orang yang mengatakan. Seperti itu kan? Maksudnya itu adalah ya jemaah itu diajak untuk mengambil apa yang dikatakan, kemudian jangan melihat kepada kekurangan-kekurangan orang yang mengucapkan sesuatu itu, mengucapkan perkataan-perkataan tersebut. Di satu sisi memang ada juga benarnya. Ya, bahwasanya tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, kan, seperti itu. Akan tetapi yang sangat fatal itu ketika ada seorang dai, seorang ustadz mungkin atau bahkan seorang ulama kiai dan seterusnya yang justru memberikan contoh yang tidak baik kepada umat. Ya, ini kan lebih tidak bagus lagi. Ya, jadi umat itu ketika melihat celah yang sangat jelek dari seseorang yang diikutinya, maka ya mereka akan berangsur langsung meninggalkan apa yang diucapkan karena mereka tidak percaya. Ya, seperti itu. Ya, makanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam banyak sekali riwayat yang kita lihat bahwasanya beliau ya mengajak para sahabat itu dengan melakukan dakwah bilhal namanya, ya. Dakwah bilhal itu adalah dakwah dengan melakukan qudwah yang baik kepada para sahabat. Ya, makanya Allah SWT menguji dalam Al-Quran, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu berada di atas
akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Ya, kenapa? Karena memang Rasul itu semuanya dahulu, bahkan semuanya belum menjadi Nabi, beliau sudah memberikan contoh yang sangat baik kepada orang Arab. Ya, dari sifat jujurnya, amanahnya, ya tidak berkata dusta dan seterusnya, itu merupakan perangai yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga para sahabat ya yang betul-betul beriman kepada beliau, ya yakin bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah kebenaran. Ya, begitu juga ketika mengajak orang-orang lain dalam hal orang-orang yang awalnya membangkang, tetapi ketika melihat sikap Rasulullah SAW itu hatinya langsung luluh. Ya, langsung luluh karena begitu tingginya perangai Rasulullah SAW. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, wa zakarallaha katsiran. Dan sungguh ya telah ada pada diri rasul itu bagi kalian uswah hasanah, contoh teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Ya. Yang terakhir kita sebutkan pada kesempatan ini adalah ya, hendaknya seorang da'i mengembalikan setiap kebaikan yang dimilikinya kepada dakwah Islam. Ya. Jadi ketika kita mengajak orang lain, kemudian banyak orang yang mengikuti kita mungkin, atau banyak orang yang masuk dalam dakwah kita, seperti itu dan seterusnya, maka kita hendaknya jangan berbangga diri dan mengatakan, wah saya hebat berdakwah karena seperti ini ya. Ya, atau jangan mengatakan ya, karena saya mungkin jago, retorika saya jago, bagus, ya sehingga ya banyak orang mengikuti saya. Ya, seperti itu tidak perlu. Kenapa? Karena masalah hidayah itu sebenarnya bukan kita yang memegang. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mungkin menyampaikan hidayat, namanya hidayah itu irsyad ya. Hidayah hanya sekedar untuk memberikan arahan, bimbingan kepada umat kita. Tapi yang memberikan memasukkan dakwah itu kepada hati seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Rasul mengatakan inna qalba ibn adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kayfa syaa. Ya, sesungguhnya ya hati anak Adam itu berada di antara dua jemari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang saja membolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah sendiri makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak meminta kepada Allah as-sabat, keteguhan dalam agama ini, keteguhan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, termasuk di sini adalah bahwasanya ketika kita berdakwah ya jangan membawa apa jangan kita membangga-banggakan sebuah lembaga di mana kita berada ya sehingga kita seolah-olah bahwasanya kita merasa cukup bahwasanya ketika kita berhasil mengajak orang kepada lembaga kita berarti sudah selesai amal dakwah kita nah, seperti itu ya kenapa karena banyak seperti sekarang ya banyak orang yang ketika memiliki sebuah lembaga atau pesantren atau bahkan ustaz tertentu ya seperti itu ya. Ya, yang ditonjolkan itu adalah ya bahwasanya lembaga inilah yang anggap paling berhasil ya atau ustadz inilah yang dianggap ikon dalam berdakwah seperti itu. Ya, kenapa? Karena itu akan menimbulkan semacam sifat-sifat fanatisme dalam berdakwah seperti itu. Ya. Artinya apa? Ya, kalau kita berdakwah dalam sebuah lembaga, ya jangan jadikan lembaga itu sebagai tujuan dalam berdakwah. Ya karena dalam Al-Qur'an jelas ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Ya, dan siapakah lebih perkataannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan amal yang saleh dan mengatakan sesungguhnya saya adalah bagian dari kaum muslimin. Ya. Jadi bukan bagian daripada jemaah tertentu dan seterusnya, ya, tapi kita menjadikan lembaga ini adalah lembaga yang merupakan bagian dari kaum muslimin. Ya. Ya. Jadi mau kita berdakwah lewat lembaga, ya mau lewat pesantren, mau lewat ini lewat itu, ya, kita mengatakan kita adalah bagian dari kaum muslimin. Nah, seperti itu. Ya, sehingga tidak menimbulkan fanatisme golongan, fanatisme lembaga, fanatisme ustaz, gitu ya. Ya. Jadi sekali lagi berdakwah lewat lembaga tidak masalah. Lewat ormas tidak masalah, seperti itu. Ya, selama itu tidak membuat kita fanatik dengan lembaga tersebut, fanatik dengan golongan tersebut. Ya. Ciri-ciri dari fanatik, fanatik daripada lembaga itu adalah Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, setiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang mereka miliki. Ya kan?
merasa bangga dengan apa yang memiliki sehingga itu merendahkan yang lain. Merendahkan yang lain, bahwasanya yang lain itu adalah seperti ini, ya. Seolah-olah apa yang mereka miliki itu adalah sesuatu yang sudah sempurna, tidak memiliki kesalahan lagi dan seterusnya. Ya, seperti itu. Sehingga yang dijadikan tujuan itu adalah lembaganya bukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi yang perlu kita luruskan bahwasanya ya ketika kita mengikuti kajian dalam sebuah lembaga atau sebuah ustaz, jangan itu dijadikan sebagai ikon untuk memberikan hukum kepada orang lain bahwasanya semua yang ada di luar lembaga saya, di luar ustaz saya itu adalah salah atau sesat. Ketiga berselisih dengan kita. Nah, ini salah seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi ya, kita berdakwah, silakan berdakwah lewat lembaga, silakan berdakwah lewat pesantren atau yayasan atau ormas ya, tapi berikan pengertian kepada jemaah kita bahwasanya ini hanya sebagai wasilah sarana untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai tujuan. Ya, sehingga harusnya antara lembaga yang satu dengan lembaga itu bersinergi, berpangku tangan untuk sama-sama mengajak umat ini ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat dan tabi'in dan abdul tabi'in. Ya, ini mungkin kita sampaikan pada sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa MTV yang semoga dimurkan Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali ya penjelasan tentang ya bagaimana ya adab-adab kita, ya bagaimana seharusnya kita berdakwah mengajak ya orang lain kepada kebaikan, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan jawab setelah jeda berikut ini, tetap di Umat TV, Cahaya Umat dan Bangsa. Muhammad asyraful a'rab wal ajami khairu man yamshi ala qadami Muhammad asyraful a'rab wal ajami خير من يمشي على قدميه. TV yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bergabung di program kita Adab Islami ataupun yang Anda baru bergabung ya. Ya, kita terima telepon ya. Ya, halo, assalamualaikum. Oh ya, silakan ya. Apakah termasuk berdakwah itu kalau kita memposting ayat atau hadis di Facebook? Tapi kalau begitu tidak ada contohnya dari Nabi, bagaimana hukumnya? Oh iya. Terima kasih, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Buat status mungkin. Iya, jadi bagaimana kalau kita memposting ayat, hadis atau mungkin faidah-faidah atau pelajaran-pelajaran tertentu ya? Nasihat ya lewat Share. Facebook ya, sekarang banyak ya Facebook, ada WhatsApp, ada Twitter dan seterusnya ya. Yes. Apakah itu termasuk bagian dari dakwah? Kita mengatakan iya, itu termasuk bagian dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, selama yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kan pada zaman Rasul tidak ada seperti itu, tidak ada Facebook dan seterusnya. Maka kita mengatakan bahwasanya ini merupakan sarana ya, wasilah dalam berdakwah, dan itu bukan perkara yang tauqifi ya. Artinya apa? Boleh kita melakukan wasilah apa saja selama tidak bertentangan dengan syariat. Itu intinya. Ya. Jadi hukum asalnya itu boleh. Semua wasilah boleh kita gunakan. Ini penting dipaham ya. Jadi semua wasilah itu mau menggunakan HP, mau menggunakan pesawat terbang, kapal laut, di kapal laut dan seterusnya yang tidak ada persetujuan Rasulullah, boleh silakan pergunakan. Ya, selama tujuannya itu adalah satu, dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi tidak masalah. Jadi lewat Facebook, Twitter atau yang lainnya dari media sosial itu, maka silakan dipergunakan sebaiknya ya, untuk mengimbangi banyak, karena banyak orang juga menyebarkan kesesatan, menyebarkan perbuatan maksiat lewat media tersebut, ya, maka kita pergunakan untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk pergi ceramah yang motor saja. Enak, enggak masalah. Ya. Ya, terima kasih untuk ya tadi yang penanya yang ada di Sinjai. Ya, pertanyaan selanjutnya melalui SMS ya dari Nawi Tolitolisat ya. Bagaimana tips mendakwai tetangga yang jauh dari syariat sementara dia tidak senang dengan ajaran Islam? Iya. Iya, mungkin daerah minoritas mungkin. Apakah tetangganya Islam atau bukan itu?
Ya. Atau mungkin bukan nih, karena dia tidak menyalahi syariat ya. Islam. Bisa jadi ya. Saja. Jadi mendakwahi tetangga yang tidak senang, tidak senang dengan syariat Islam, atau boleh jadi dari syariat Islam tapi mungkin tidak senang dengan apa yang kita lakukan, atau kita amalkan seperti itu. Ya, maka tentunya dalam hal seperti ini memang kita ikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bertetangga. Ada menyedam, pernah kita bahas ya, ada bulu jiwar ya, ada dalam bertetangga. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang mungkin kita anggap sepele itu jangan jangan kita lewatkan begitu saja. Ya, seperti misalnya memberikan hadiah kepada tetangga, sekalipun itu hanya dengan makanan-makanan yang mungkin ringan dan seterusnya. Yaitu untuk mentaklif, takliful qalb, untuk melunakkan hati daripada orang seperti itu. Ya. Jadi kita berbuat ihsan, berbuat baik kepadanya dengan sebaik-baiknya. Ya, sekalipun itu dalam apalagi dalam hal-hal bersifat dunia, duniawi seperti itu. Ya, maka ketika hal tersebut sudah bisa melunakkan hatinya, maka kita memiliki kesempatan untuk masuk memberikan penjelasan, ya seperti itu, memberikan penjelasan. Atau mungkin biasanya suatu saat akan datang kepada kita bertanya, ya tentang perkara-perkara yang kita amalkan, bagaimana sebenarnya, bagaimana hukumnya seperti ini. Nah, kita kalau sudah seperti itu, ya maka kita memiliki kesempatan yang begitu luas, ya begitu besar untuk memberikan kepada mereka nasihat-nasihat dan ujangan-ujangan, ya seperti itu. Jangan karena tetangga kita tidak mau mendengarkan kita, tidak mau apa mengikuti apa yang kita dakwahkan, lantas dijauhi atau bagi diboikot. Wah, itu separah seperti itu. Jadi harusnya kita lebih berusaha untuk mencari jalan bagaimana kita bisa mengambil hati dari tetangga itu. Ya, tentunya kalau kita kembali mempelajari daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, ya begitu juga para ulama terdahulu, itu kita akan dapatkan mereka begitu antusias, begitu semangatnya mereka dalam berbuat baik kepada tetangga mereka. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Itu tadi jawaban untuk ya yang saudara yang ada di Toli-Toli. Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hamba Allah di Riau, ya. Apakah boleh kita sampaikan kepada kawan ya resikonya berpakaian isbal? Iya. Nah, ya mungkin di awal-awal berdakwah ini, Ustaz. Iya. Jadi ketika kita awal berdakwah, kalau awal-awal berdakwah ya dalam artian tidak perlu kita mempermasalahkan yang artinya ada hal yang lebih penting untuk kita ajak mereka, mungkin dalam masalah akidah yang perlu kita benahi, ya atau mungkin misalnya orangnya belum sholat, ya tapi masih isbal, lantas kita dahulukan bahwasanya wah tidak boleh isbal itu, sementara belum sholat, ya dahulukan dulu ya sholat dulu, ajak dulu pergi sholat. Rutinkan ya. Sholatnya. Nanti kalau sudah sholat, ya sudah tertanam keimanan dalam hatinya, itu lama-kelamaan dia akan bertanya kok. Isbal ini apa bagaimana hukum menurunkan celana atau kain di bawah mata kaki itu hukumnya apa? Ya sekali memang masalah ini masalah khilafiyah ya. Kita mengatakan bahwa ini masalah khilafiyah, tapi kita kuatkan pendapat ya bahwa memang ada ulama mengatakan membolehkan isbal itu kalau tidak sombong. Seperti itu. Ya. Artinya apa? Ya, ulama sepakat bahwasanya kalau menurunkan celana di bawah mata kaki itu atau kain di mata kaki itu dengan sombong, mereka sepakat bahwasanya itu haram hukumnya. Itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita perkuat pendapat yang mengatakan bahwasanya isbal itu haram secara mutlak. Itu pendapat kita yang kita pegang ya, bahwasanya itu haram secara mutlak. Ya sehingga ya bisa kita sampaikan kepada mereka bahwasanya memang ada beberapa hadis-hadis dan dalil yang menunjukkan akan keharaman daripada isbal itu. Nah, seperti itu. Ya, tapi kalau mereka tidak mau mengikutinya, ya jangan dipaksakan. Ya, seperti itu. Ya kan, sekali lagi di samping dia merupakan masalah khilafiyah, kita juga tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti apa yang kita mau, kan seperti itu. Ya Rasulullah saja tidak memaksa orang kafir masuk Islam kan? Seperti itu. Ya, jadi kita sekarang menyampaikan, menyampaikan, adapun kalau yang mau ikut alhamdulillah, kalau tidak ya kita mengatakan ya silakan saja. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu tadi ya jawaban untuk ya pertanyaan yang selanjutnya ya. Ya, assalamualaikum. Ya, hamba Allah di Riau. Ya, bolehkah kita mendakwahkan ya kepada teman tentang pahala sholat di masjid dan mudaratnya kalau meninggalkannya? Nah. Ya, dan ya pertanyaan selanjutnya, apakah boleh kita tidak menyukai seseorang dalam hati kita karena ia meremehkan sunnah dan kebid'aannya. Ya. Baik. Sama ya. Jadi
mendakwahi orang untuk datang ke masjid dan memberikan semacam ancaman bagi orang yang meninggalkannya, ya itu boleh. Ya, ini sistem dakwah dengan targhib wa tarhib ya. Ya. Jadi memberikan masalah. Motivasi dan sekaligus memberikan semacam peringatan. Peringatan ya. Ya. Jadi ada motivasi, ada peringatan. Motivasinya ya. Adalah kalau kita melaksanakan salat berjamaah pahalanya sini-sini ya. Jelaskan. Ya. Ya. Kemudian kalau meninggalkan salat berjamaah juga ada konsekuensinya yang harus ditanggung seperti itu. Ya. Ya. Jadi boleh kita menunjukkan seperti itu. Kemudian tadi apa tadi? Ya, apakah boleh kita tidak menyukai seseorang? Tidak menyukai seseorang ya. Iya. Dalam hati kita. Ini berkaitan dengan prinsip al-wala wal bara ya. Al-wala wal bara itu adalah memberikan kecintaan kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan wala. Ya. Dan berlepas diri kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan al-bara, bara'ah ya begitu. Ya. Ya, artinya apa kalau al-wala itu kecintaan itu dengan sempurna kita berikan kepada orang-orang yang beriman dengan sempurna. Iya, yang beriman. Kemudian bara'ah itu dengan yang sempurna yang bersifat mutlak itu kita berikan kepada orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada rasa cinta dalam hati kita ketika mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang Islam, orang yang beriman namun terkadang terjatuh dalam perbuatan maksiat, perbuatan bid'ah dan seterusnya, maka kadar daripada al-wala dan bara'ah itu, ya kadar daripada loyalitas, kecintaan, kemudian juga begitu juga dengan kebencian kita sesuai dengan kadar daripada perbuatannya itu. Ya, kalau dia berdosa mendominasi dosanya lebih mendominasi daripada ketaatannya, berarti kebencian kita lebih besar daripada kecintaan kita kan begitu. Ya, tapi manakala ketaatannya masih jauh lebih besar daripada perbuatan maksiatnya, maka kita lebih mendominankan kecintaan kita kepadanya daripada kebencian kita kan seperti itu. Jadi sini ada semacam sesuatu yang harus bersikap adil ketika menyikapi orang lain seperti itu. Tidak memandang seperti kacamata hitam putih ya. Ya, hitam. Ya pokoknya kalau berdosa berbuat bid'ah, ahli bid'ah dosa ya. Dekatin ya gitu. Ya. Teman-teman saya itu yang semuanya yang beriman saja, dosa dekatin yang ahli bid'ah seperti itu. Ada yang berpikir dengan pemikiran yang timpang seperti itu ya. Di antara saudara-saudara kita. Ya padahal ya kita belum pernah mendakwahi mereka. Ya kan? Mendakwahi. Kita belum pernah mendakwahi mereka, datang kepada mereka untuk mendakwahi mereka, menjelaskan tentang bagaimana itu sunnah yang benar, bagaimana syariat yang benar. Lalu dari jauh kita di belakang mereka langsung memberikan vonis bahwasanya mereka ini adalah bid'ah. Tidak seperti itu. Ya. Tegakkan dulu hujah kepada mereka. Ya hilangkan dulu penghalang-penghalang bahwasanya mereka memang melakukan perbuatan itu karena mengikuti hawa nafsunya. Ya. Ya. Mereka karena ada orang yang melakukan perbuatan beda karena dia tidak tahu bahwa itu perbuatan beda. Dia tidak tahu. Kan seperti itu. Karena tidak pernah menjelaskan mungkin. Ya. Makanya kita serta-merta langsung memberikan hukum bahwasanya tidak ada di beda. Nah, seperti itu. Jadi wallahu alam. Ya. Ya, terima kasih tadi penanya yang ada ya dari Rio. Ya sekali lagi para pemirsa yang punya pertanyaan seputar ya bagaimana adab-adab kita atau ya tips-tips dalam berdakwah ya bisa melalui layanan interaktif ataupun ya melalui SMS ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ya bagaimana kalau kita tinggal di samping tetangga yang beragama non muslim ya kemudian memberikan makan kepada kita, apakah boleh kita makan Ustaz? Ya. Ya. ketika tetangga muslim itu selama dia adalah ahli kitab, orang Yahudi atau Nasrani ya memberikan makanan kepada kita, selama itu bukan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh saja. Boleh saja. Makan. Ya. Jadi bukan babi ya, bukan binatang atau pokoknya makanan diharamkan tidak masalah kita makan. Makanya ditanya mungkin. Iya, seperti itu. Iya, jelas ditanya ini daging. Misalnya kalau daging apa gitu. Ya. Ya. Karena sembilan mereka itu dihalalkan ya dalam Al-Qur'an ya. Ya. Jadi boleh saja. Boleh saja. begitu juga sebaliknya, apalagi sebaliknya kita memberikan makanan kepada mereka itu lebih bagus lagi ya. Untuk memberikan pendekatan kepada mereka, siapa tahu dia mendapatkan hidayah untuk masuk ke dalam Islam. Nah seperti itu, dan itu ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak ya. Iya. Beliau ini bertetangga dengan seorang Yahudi. Iya. Ya, seorang Yahudi. Tapi ketika Abdullah bin Mubarak itu pada dasar berpindah ya dari tempatnya itu, maka orang Yahudi ternyata merasa kehilangan sekali. Ya, kenapa? Karena ternyata ketika ditanya kenapa seperti itu, karena memang Abdullah bin Mubarak ini setiap tidaklah beliau memakan suatu makanan melainkan
tetangga juga Syekh juga akan memakan apa yang dimakan oleh Ibnu Mubarak. Ya, selalu itu. Selalu dikasih makanan selalu itu. Ya, sehingga orang Yahudi merasa kehilangan ketika Ibnu Mubarak meninggalkan atau berpindah dari tempat tersebut. Wallahu a'lam. Iya. Ya, selanjutnya ya pertanyaan tadi ya tanpa nama dari hamba Allah. Yang selanjutnya pertanyaan dari ya Aisyah dari Lampung. Iya. Assalamualaikum. Saya mau tanya Ustaz. Saya kalau berdakwah pada keluarga saya bilang begini. Begini kapan setelahnya? Ya, saya bilang begitu terus jika apa namanya? Jika saya setelah subuh saya tidak berani membangunkan dia. Oh, maksudnya ya kalau berdakwah kepada keluarga saya yang apa? Telat salatnya. Ya. Jika saya salat subuh saya tidak berani membangunkan dia. Apakah salah saya cara saya begini? Iya. Jadi ketika kita berdakwah kepada mengajak keluarga kita, harusnya kita bisa lebih melakukan pendekatan ya. Pendekatan apalagi misalnya kepada suami. Misalnya tadi seperti kasus tadi ini, ya karena mungkin segan pada suaminya, ya atau keluarganya yang lain sehingga dia tidak membangunkan ketika sholat subuh misalnya. Ini merupakan kewajiban kita untuk mengingatkan mereka. Ya, jadi ketika kita lihat ada mereka melakukan hal yang berujung pada meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan dosa yang tidak toleransi dalamnya, kita harus memperingatkan mereka, memberikan arahan kepada mereka supaya mereka meninggalkan kebiasaan seperti itu. Ya, jadi dalam hal seperti ini, dalam kasus seperti tadi itu, ya hendaknya kita tetap membangunkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat subuh, jangan sampai keluar waktunya ya mereka belum melaksanakan sholat subuh. Tapi tentunya ya dengan cara yang baik seperti itu ya. Jadi kita bangunkan ya mungkin ya dengan cara-cara yang baik ya yang kita bisa tempuh supaya mereka tidak merasa dipaksa untuk melaksanakan sholat subuh ya. Nah, seperti itu ya, apalagi kalau suami istri ya itu tentunya ada cara-cara tertentu yang bisa dia tahu sendiri bagaimana kalau istri membangunkan suami atau sebaliknya seperti itu juga. Dan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Di bagian tadi ya, pertanyaan tadi sekaligus sekali lagi menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Sayang sekali karena kita dibatasi oleh waktu. Dan mungkin kepada Ustaz mungkin ada pesan-pesannya kepada para dai. Ya, bagaimana dah seharusnya kita berdakwah? Iya. Jadi hendaknya kita sebagai para doa'at ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama paling penting kita benahi dari diri kita adalah mengikhlaskan niat ya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari materi, bukan untuk mencari keuntungan duniawi ya, tapi ya kita betul-betul berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala didasari karena keikhlasan ingin mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ya ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun kalau misalnya ada orang yang karena berdakwah kemudian ternyata dia mendapatkan sesuatu yang masih duniawi, dia tidak harapkan dari dakwahnya itu, kita mengatakan itu busyra ajil. Kabar gembira dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak mengharapkannya tapi ternyata ya dia mendapatkan keuntungan di situ. Banyak seperti itu ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu dipahami di sini bahwasanya pesan disebutkan oleh para ulama kita, ya ketika mengatakan antum du'atun lastum qudat. Ya, kalian adalah dai-dai, para dai, bukan para qadi. Qadi itu adalah hakim yang memberikan hukum ya, seperti itu ya. Jadi ketika kita menyampaikan dakwah kepada masyarakat kita, jangan kita memvonis. Ya, tugas kita hanya menyampaikan. Ya, jangan terlalu cepat memvonis. Apalagi kalau baru kita menyebarkan dakwah di sebuah daerah, ya kemudian langsung kita angkat-angkat itu masalah-masalah yang sensitif di masyarakat kita. Jadi misalnya langsung vonis ini bid'ah, ini syirik dan seterusnya. Ya, harusnya pertama kali kita sebutkan adalah ajarkan mereka dulu tauhid. Ya, tauhid, nanti kalau sudah mengenal tauhidnya jelaskan kesyirikan. Dan seperti itu. Sebelum kita mengajarkan kepada mereka perkara-perkara bid'ah, ajarkan dulu yang sunnah lah. Ya, jangan sampai mereka tidak tahu sunnah juga lalu kita menghantam ya perbuatan-perbuatan bid'ah dan seterusnya. Ya, ajarkan mereka sunnah, kenalkan mereka sunnah. Nanti kalau mereka sudah mengamalkan sunnah begitu banyak, lambat laun itu bid'ah itu akan terkikis. Ya kan seperti itu.
Ya, harusnya seperti itu. Ya, ini yang penting ya, apa ya uslub atau metode yang perlu kita tanamkan bagi setiap dai kita ketika mengajak masyarakat kita untuk kembali kepada Islam yang sesungguhnya. Ya, seperti itu. Ini mungkin yang kita ya, sebutkan secara singkat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, demikianlah para semua yang demikianlah ya perjumpaan kita di ya tentang bagaimana adab-adab ya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa berdakwah adalah tugas yang mulia ya para nabi dan rasul, maka mari kita mengemban ya tugas mulia ini menyampaikan kebenaran kepada manusia. Sampaikanlah kebenaran ya karena inilah ya syariat atau tujuan ya dari Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kehidupan kepada manusia. Sekali lagi kami undur diri dari ruang Anda. Ya mohon maaf ya jika ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه